Yes. Jangan pindah. Gak apa-apa, tapi masih kali dua. Itu gimana? Yo. Lu ngira masih ada buff apa gimana, bos? Sumpah, gua heran sama lu. 12! Cakrek, bos! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, bro! Oke, kali ini aku bakalan bikin konten mau combine sisa material kemarin yang di spam Blood Lilith Gloves ya, kalau nggak salah ya. Nah, kemarin tuh ada sisa 20 lah, kurang lebih 20. Jadi aku udah max bisa combine 10 kali, guys. Nah, nanti misal masih ada sisa waktu yang memungkinkan, aku bakalan bikin gameplay pakai card yang hasil dari combine ini, guys. Tapi sebentar. Ini tuh kemarin kan yang susah kan ini ya. Ini tuh susah banget. Padahal kemarin kurang satu itu aku butuh 2500 diamond buat dapetin satu lagi hairpin ini, guys. Butuh satu lagi tuh 2500 diamond. Lah kok tadi pagi hadiah playron itu dapat ini, guys. Sumpah, itu game tuh gimana ya? Giliran udah don dikasih material yang susah, guys. Bikin player kecewa ngeluarin diamond tuh bisa aja gitu. Gratis gitu. Oke, tapi enggak apa-apa. Siapa tahu besok dapat gratisan lagi, bisa ngambil Awaken Lilith. Lumayan 100 diamond ya. Nah, oke, karena udah punya yang S Lilith itu, guys. Oke. Di sini ada 20 material bisa dikombin 10 kali. Kita bisa di sini niatnya penginnya kalau bisa milih. Di sini aku pengin Asia, guys. Karena siapa tahu suatu saat kalau di encore, kalau di encore mungkin nanti tinggal beli material buat jadiin white Asia, guys. Oke. Kalau enggak dapat white Asia enggak apa-apa karena itu cut, maksudnya Asia biasa. Tapi ya minimal dapat Xiaoli lah ya. Oke, rapper Jackson paling. Aduh, dapatnya beneran. Jangan yang daratan atas itulah, daratan yang bebas gitu. Xiaoli atau kan baru juga boleh. Asia please. Masa dapat rapper Jackson? Ya meskipun rapper Jackson tuh bagus, guys, karena ini kayak chill versi light ya, versi ganteng tapi persentase kecil. Oke, mudah-mudahan dapat yuk. Oh, pakai teori apa ini? Pakai teori klik goyang ranjang. Iya. Bim sabim boom, dapat apa? Alah, dapat gil. Tapi enggak apa-apa, ada kemajuan. Enggak, yang cut pertama kan, barisan pertama tuh kan apa, rapper Jackson ya. Ini lompat ke 1 2 3. Nah, ke Gelda. Siapa tahu ini daratan yang bawah. Kita diklik-klik Asia goyang ranjang. Iya. Jadi apa? Alah, rapper Jackson lagi. Wow, udah habis material buat ngemak sama gold lumayan banyak. Masa dapatnya ini mulu? Yang lain dong, yang lain yang belum punya gitu. Ini kepaksanya bikin anu dulu apa? Bikin apa namanya? Bikin apa, cok? Ah, namanya gameplay itulah ya. Please. Gak muncul nama berarti gak dapat awaken. Buset, ini mulu. Enggak, gua tuh bingungnya gini loh. Itu persentasenya tuh gimana? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dari 9 cut, kenapa munculnya rapper Jackson terus? Gila. Please, jangan rapper Jackson. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Yo, tiga kali lagi. Xiaoli, please Xiaoli, dapat Xiaoli, please.
Buset, Gelda lagi lo. Gelda tadi udah yang lain lah, kenapa lah? Kita ganti kart. Pakai Koni, siapa tahu jadi hoki. Pakai Koni, siapa tahu jadi hoki, guys. Bim, Sarabim, kita dapat Asya. Oh, ada perubahan. Tapi udah punya sama. Ini loh, yang daratan bawah itu loh, cuy. Kita ganti kart. Dari tadi ganti kart langsung dapat kart yang berbeda ya, guys. Oke, ini terakhir. Habis ini kita bikin gameplay mungkin pakai Cell versi light ya. Xiaoli, Xiaoli atau blood Lilith. Lengkap sudah daratan paling atas. Yaudah aku malah bikin gameplay pakai Rapid Jackson ya, yang dapatnya di spam. Ini termasuk card yang cukup bagus meskipun persentasenya kecil. Oke. Okay. Untung dia nggak bawa BH ya, tapi bawa kayak gini pak, susah nih guys. Oke, di sini kita main TTL dulu dengan set pendan kayak gini guys. Nah, meskipun ini ada skill double yang nggak apa-apa, karena kita nyari yang biar pindah kemana saja kita bisa apa namanya, bisa kemana saja double 3 kali bisa pindah kemana saja. Oke, gratis. Pindah ke area pelok sudut. Ah, buat apa ada nongol di situ? Double please. Bagus, aktif. Enggak aktif, Pak. Jangan aktif, Bos. Oke, enggak apa-apa di situ. Kita kesini, kita coba ambil double boleh. Oke, pindah kemana saja. Astagfirullah, 75% lo. Gila emang. Ini bisa aktif ya, ini bisa aktif guys. Kita kesini, siapa tahu bisa aktif. Nah kan, bisa aktif guys. Palangnya aktif kan. Kita taruh sini, kita pasang sini guys. Nah, jadinya malah main bangkrut. Eh tapi dia ada ini pak, ah tuh lupa jir. Ah bodoh, ngapain? Tau gitu taruh sini aja ya pak. Ah sumpah bos. Lupa gue anjir. Untung gak ada buff ya dia ya. Double 2. Aduh 5 pak. Sini kita aktifin ini. Mudah-mudahan jangan aktif. Kopi-kopinya jangan aktif ya, Bos. Asu. Gimana mau TPL, Bang? Oke, udah habis ya. Udah habis kau sekarang, kau anjir. Ini gak ada skill begal kan ya. Double. Bagus. Loh, kok itu? Aduh, tak kira dapet double guys. Ini ternyata gratisnya ya. Kan bisa aktifin palang ya guys. Lu tuh mau ngapain kayak gitu coba. Lu tuh harus satu lane bang. Satu lane bang. Astagfirullah. Lu harus manggil gua tuh satu lane bang. Weh astaga, ini siapa sih? GM kambing ya, pantas lu aja kayak gitu bang.
kita ambil kita jangan di sini guys, mati kita. Double. Bagus. Enak. Palang. Astagfirullah, enggak aktif, bos, bos. 10. Double. Ah, kenapa enggak double? Pindah ke area aku sini, palang aktif. Enggak aktif palang. Anjir. Oh, pindah guys. Ini harus aktif nih palangnya nih. Palang. Bagus, bagus. Kita taruh sini. Ah, dia banyak banget. Cuk. Sinilah. Dia banyak banget marble-nya, enggak nyukup, Pak. Mati bos, tuh boncos, aduh kepanggil dong, ada waluan nggak sih? Oke ada waluan, memilih area buat apa anjir. Oke kita bisa satu lane nih, kita bisa lane nih guys, double, bagus, aktif. Astagfirullah, gacor parah, cok. Gua bisa win gimana kayak gini, Pak, Pak. Bisa, 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 bisa. Double 2. Ah. Aduh. Ih, ngapain gua bangun 3 lo? Ah, bodoh, bodoh. Kenapa bangun 3 lo? Astaga, Bang. Lu ngapain ke situ lo, Bang? Gua heran lo. Sumpah ini punya darken tapi kayak gini banget lo. Double. Double 2. Bagus. Bagus. Pindah satu lane. Jadi aduh. Kita bisa win, guys. Alah kenapa musuh gua. Double. Tapi double-nya jangan ke situ, Pak. Oke, enggak apa-apa. Double lagi. Oke. Okay. Oh, jadi. Palang, 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 palang. Taruh sini. Kita taruh sini. Nah. Sini, guys. Kita kena kurung. Oke. Okay. Masih ada harapan. Mudah-mudahan pindah satu lane-nya aktif nih, guys. Kita tinggal ambil 5 atau ambil 7. Mudah-mudahan satu lane-nya aktif. Yes. Jangan pindah. Aduh. Gak apa-apa, tapi masih kali 2. Kali 2, kali 2. Itu gimana? Yo. Lu ngira masih ada buff apa gimana, bos? Sumpah, gua heran sama lu. Yes, satu lane. Pindah satu lane. Pindah satu lane. Aktif. Yes. Sumpah, gede amat sama amakat kayak gini. Game kambing elunya yang... Dari tadi itu main apa lo? Lu ngira masih ada buff? Aduh bos, bos siapa sih ini? Aduh. Ada aja, ada aja. Oke, ya udah segitu aja video comeback plus gameplay sangat-sangat membanggakan karena lawannya kayak gitu ya. Harusnya sih kalah dari tadi. Oke mas, salam mas GGBP mas. Mudah-mudahan masnya nonton ini biar tahu gimana cara pakai dark lane. Harus satu lane mas, harus satu lane ya, bukan beda-beda lane. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkrik bos.